strong. Halo guys, welcome back to Kepang. Kepo banget. Oke guys, kali ini kita bakalan melakukan quick unboxing seperti biasa, yaitu vacuum cleaner dari Baseus. Vacuum cleaner ini bukan vacuum cleaner biasa guys, tapi yang portable, yang mobile, yang kecil. Serinya itu adalah Baseus A2. Seperti kalian lihat pada boxnya ini, kalian bisa baca nih, ada serinya tipe A2 car vacuum cleaner. Sebenarnya nggak cuman terbatas untuk mobil, ini bisa juga dipakai buat gadget kalian yang kecil-kecil, karena daya suction powernya atau daya hembusan atau hisapnya itu 5000 kPa ya. Udah lumayan banget, udah lumayan kenceng. Ini salah satu yang terbaik dari Baseus. Langsung aja guys, kita unboxing ya. Pertama kita lihat aja nih kenampakan dari boxnya kayak gimana. Ini bagian depannya, bagian sampingnya, konten-konten yang bakal kalian dapat nih. Ada 1, 2, 3, 4. Ada pouch, ada kabel, ada extension. Ada 2 nih extensionnya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Di belakang ada gambarnya juga. Ini warnanya hitam ya guys. Charging time-nya juga udah lumayan cepat karena dia nanti portnya type C ya. Oke, langsung aja. Ini masih disegel guys, kita buka dulu. Segel. Oke, tempelin aja ke samping. Ya. Yeah. Oke. Nah, ini ada kotak pertama. Yang isinya ada pouch nih guys. Kalian dapat pouchnya gede. Seukuran sama barangnya nanti. Simpen dulu. Terus yang kedua ada extension ini guys. Extension yang pertama kalian dapat yang berupa penghisap kayak gini, ada bulu-bulu di ujungnya. Taruh dulu. Extension yang kedua yang seperti kita lihat pada gambar tadi, ada panjang ini guys, seperti selang ya. Ujungnya kecil, lancip, buat ngembusin debu-debu di gadget kalian atau bagian-bagian sempit, lubang-lubang kecil. Next, ada apa lagi dalamnya? Oh, ini kabel guys, kabelnya kita buka dulu. Nah, kabelnya itu seperti yang udah saya bilang tadi, adalah kabel type C dengan ujung satunya lagi USB biasa. Ujungnya type A, ujung satunya type C. Mantap. Fast charging ya berarti. Lumayan. Udah sisanya cuman kertas-kertas garansi doang kayak biasa. Kita simpen dulu. Nah, kotak di sampingnya ini udah habis ya guys, kita taruh dulu. Nah, ini baru vakumnya. Yang ada lagi. Nah, inilah dia Baseus vacuum cleaner atau car vacuum cleaner A2. Ini bisa dibuka ya guys. Ini ada lubangnya buat vakumnya. Enak dia ada tutupnya, jadi rapi banget. Tutup lagi bagian bawah nanti buat nyambungin ke selang yang tadi kayaknya guys. Nih. Nah kayak gitu. Ini bagian bawah buat menghembus ya guys. Kalau bagian yang atas ini, ujung ini untuk menghisap. Bagian bawah untuk menghembus, meniup, ini untuk menghisap. Ini juga bisa dipasangin extension.
di sini. Nah, ini masih disegel guys, kita buka. Nah, ini nyala nih. Kalau nyala dia ada LED birunya, guys. Matiin. Nah, di belakang ada port buat type C-nya buat kalian ngecas baterainya nih. Nah, ini untuk ganti filter atau mau ngebuang sisa-sisa sampahnya, kalian bisa buka kayak gini, diputer, putar, tarik. Tuh, kalian bisa ganti HEPA filternya atau bisa buang sampah-sampah yang tadi udah kalian sedot. Oke. Oke, mungkin segitu dulu quick unboxing dari Baseus A2 Car Vacuum Cleaner. Semoga kalian suka dengan videonya. Klik like kalau suka, klik dislike kalau nggak suka. Kalian bisa juga komen di kolom komentar. See you in the next video. Ciao.